One, two, three. Halo semuanya, balik lagi di channel Nonton Bareng. By the way, di Indonesia ini banyak sekali film-film religi. Karena Indonesia mayoritas orang muslim, jadi film-film religi sangat laku di pasaran. Tapi kamu tau gak sih bahwa di balik film-film religi tersebut, ternyata beberapa pemainnya bukanlah seorang muslim. Dunia hiburan yang keras sejatinya membuat setiap artis harus dituntut profesional. Mereka ditantang untuk bisa memerankan setiap karakter sekalipun berbeda dengan kehidupan nyata, termasuk karakter beda agama. Isu agama di Indonesia sendiri memang masih sensitif. Meski begitu, mereka berani mengambil resikonya, bahkan rela belajar agama lain untuk mendapatkan akting yang mumpuni. Nah, siapa saja sih artis-artis tersebut? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada Agus Kuncoro. Dalam film Tanda Tanya, Agus Kuncoro memang memerankan tokoh beragama Islam. Namun pada plotnya, dia harus berakting dalam sebuah pementasan agama lain. Film ini terbilang banyak mendapat protes dari pemuka agama lain, bahkan sempat diancam akan ditarik dari peredaran. Yang kedua adalah Endita. Masih dari film Tanda Tanya, karya Hanung Bramantyo, Endita memerankan karakter seorang Nasrani. Dalam kehidupan sehari-hari, diketahui dia adalah pemeluk agama Islam. Yang ketiga adalah Marsha Timothy. Marsha pernah bermain dalam sebuah film berjudul Khalifah, bahkan sampai menggunakan cadar. Padahal waktu itu dia adalah pemeluk agama Nasrani. Namun kini Marsha sudah menjadi mu'alaf setelah menikah dengan Vino Gebastian. Selanjutnya ada Ladia Sheryl. Pemeran film Ada Apa Dengan Cinta ini juga pernah memerankan karakter beda agama. Dalam film yang berjudul Babi Buta Ingin Terbang, Ladia berperan sebagai orang Tionghoa yang dikucilkan. Dalam kehidupan nyatanya, Ladia merupakan pemeluk agama Islam. Artis yang kelima adalah Nirwan Dewanto Bakri. Dalam film yang disutradarai oleh Garin Nugroho berjudul Sugija, Nirwan berperan sebagai seorang uskup pertama di Indonesia. Dalam kehidupan nyata, Nirwan adalah seorang muslim. Artis selanjutnya adalah Sandi Aulia. Sandi Aulia pernah membuat geger netizen ketika bermain dalam sinetron Inayah. Dalam sinetron itu, Sandi memerankan karakter wanita muslimah berjilbab yang tertindas. Padahal kesehariannya, Sandi merupakan pemeluk agama Nasrani. Artis selanjutnya yaitu Ajun Perwira. Aktor yang tengah naik daun ini juga berani mengambil peran beda agama dalam sinetron Di Bawah Lindungan Abah. Meskipun dia beragama Hindu, namun Ajun bisa berakting dengan apik memerankan tokoh seorang anak ustadz. Yang kedelapan yaitu Joe Taslim, berperan sebagai Yamada dalam film La Tahzan. Dalam perannya sebagai Yamada, pemuda Jepang yang kepincut sama gadis asal Indonesia bernama Fiona, di mana Fiona diperankan oleh Hatika Hasiholan. Yamada dan Fiona keduanya pun merajut jalinan asmara yang mengarah ke urusan yang lebih serius, yaitu keluarga. Nah, disitulah Joe belajar agama Islam dan menjadi imam dalam rumah tangganya. Selanjutnya yaitu Rianti Cartwright. Rianti mulai naik daun karena aktingnya sebagai pemeran Aisyah Graymas di film Ayat-Ayat Cinta. Namun dikabarkan bahwa dia berpindah agama dari Islam ke Katolik karena mengikuti kepercayaan suaminya. Namun setelah berpindah agama, Rianti totalitas memerankan wanita berhijab dalam film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Selanjutnya yaitu Nino Fernandez, berperan sebagai Stephen di film Bulan Terbelah di Langit Amerika. Stephen awalnya seorang ateis, bahkan sejak di film sebelumnya 99 Cahaya di Langit Eropa yang tayang pada tahun 2013. Sampai akhirnya Stephen melalui Rangga, yaitu yang diperankan oleh Abimana Aryasatya, mendalami Islam dan berpindah agama menjadi mu'alaf di akhir cerita Bulan Terbelah di Langit Amerika. Tidak hanya itu, Nino juga pernah berperan sebagai matur suami Bia yang diperankan Karissa Putri di film Hijab karya Hanung Bramantyo. Di film tersebut, akhirnya Nino jadi suami baik-baik untuk istrinya yang salehah.
Selanjutnya ada Oka Antara. Meskipun beragama Hindu, namun mendapat peran sebagai Saiful, seorang muslim teman akrab Fahri di film Ayat-Ayat Cinta yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Selanjutnya ada Tanta Ginting di Bidah Cinta. Lelaki berdarah Batak itu memutuskan menerima peran ustadz bernama Lukman di film tersebut. Tidak banyak yang tahu bagaimana kegigihan seorang tanta yang notabene adalah beragama Nasrani sampai akhirnya berhasil membawakan peran tersebut dengan maksimal. Selanjutnya ada Morgan Oe. Morgan dipercaya untuk membintangi beberapa film layar lebar. Namun menariknya, meski bukan seorang muslim, sebagian besar film yang dilakoninya justru merupakan film religi bernuansa islami. Beberapa film yang dibintangi Morgan antara lain adalah Assalamualaikum Beijing, Hijab Traveler, atau disebut juga Jilbab Traveler, Love Spark in Korea, dan yang terakhir ada film Air Mata Surga. Nah, itulah tadi beberapa artis dan aktor yang sebenarnya bukan beragama muslim maupun beragama muslim tapi memerankan tokoh yang dimana di film tersebut memerankan agama lain. Namun biarpun begitu, mereka tetap totalitas membawakan akting mereka. Nah, bagaimana pendapat kamu mengenai artis dan aktor tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Dan siapa lagi artis-artis lain yang mungkin juga pernah berperan sebagai tokoh yang berbeda agama? Tulis juga di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini, subscribe nonton bareng, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan di video selanjutnya. Sampai jumpa.